peringatan untuk diri sendiri dan sahabat-sahabat. Apabila kita dah bersara, selesai sudah tugas kita puluhan tahun punya masa. Apabila kita dah bersara, tiada lagi pangkat kita. Apabila kita dah bersara, kita dah semakin tua. Apabila kita dah bersara, tak perlu lagi bekerja cari harta dunia. Apabila kita dah bersara, anak, menantu, cucu ada merata-rata. Apabila kita dah bersara, usahlah coba berbini dua. Apabila kita dah bersara, makan dan pakai ala kadar saja. Apabila kita dah bersara, kita semakin dekat dengan kubur. Apabila kita dah bersara, orang dah tak kenal kita. Apabila kita dah bersara, kita cepat jadi pelupa. Apabila kita dah bersara, baru nak bermula cari amalan, sebab dulunya kita alpa. Apabila kita dah bersara, terbayang amalan belum cukup untuk kesana. Apabila kita dah bersara, mula dah tak suka dengan hiburan dan yang melekakan. Apabila kita dah bersara, selalu teringat kenangan kisah lama juga kawan-kawan lama. Apabila kita dah bersara, kita sememangnya dah tua, ingat-ingatlah akan sampai harinya kita akan dijemput ke sana, penyakit datang walaupun dijaga hanya amalan akan dibawa. Mengharap anak istri doakan kita, semoga kita damai di sana, menanti tiba hari kebangkitan, amal dosa semuanya dikira, penentu syurga atau neraka.